Berita terbaru ini mungkin mengejutkan banyak orang. Indonesia kini sedang mengembangkan teknologi untuk mengubah pasir menjadi bahan bakar ramah lingkungan. Benar, pasir yang diubah menjadi bahan bakar. Tapi pasir yang dimaksud di sini bukan sembarang pasir, melainkan pasir silika. Pasir silika sebagian besar terdiri dari silikon dioksida atau SiO2, yaitu senyawa kimia yang terbentuk dari pelapukan batuan beku seperti granit yang kaya akan mineral kuarsa. Indonesia sendiri memiliki cadangan pasir silika yang melimpah, tersebar di 23 provinsi, termasuk di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 20 miliar ton. Pasir silika memiliki sifat yang keras dan tahan terhadap abrasi, sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan semen, porselin, hingga genteng. Selain itu, sifatnya yang inert atau tidak mudah bereaksi, membuatnya ideal untuk digunakan dalam industri kimia, termasuk dalam produksi pupuk, deterjen, obat-obatan, dan kosmetik untuk mencegah serbuk menggumpal. Tidak hanya itu, pasir silika juga menjadi material yang sangat penting dalam industri teknologi. Kemampuannya menghantarkan panas dan listrik dengan baik, menjadikannya bahan utama dalam pembuatan fiber optik, semikonduktor, dan kaca. Namun karena keterbatasan teknologi di dalam negeri, Indonesia sempat memilih untuk mengekspor pasir silika mentah pada tahun 2020, dengan sebagian besar diekspor ke China. Dalam waktu singkat, Indonesia bahkan berhasil menggeser posisi negara-negara lain seperti Australia, Kamboja, Malaysia, dan Pakistan, serta menjadi eksportir pasir silika terbesar di dunia. Meski sukses di pasar ekspor, kebijakan ini sempat menjadi sorotan karena Indonesia hanya menjual bahan mentah tanpa memperoleh nilai tambah yang maksimal. Menyadari hal ini pada tahun 2023, Presiden Jokowi berencana melarang ekspor pasir silika. Tujuannya adalah agar pasir silika dapat diolah di dalam negeri menjadi produk turunan yang bernilai lebih tinggi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri. Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus tanpa halangan. Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia atau HIPKI mengutarakan kekhawatirannya karena banyak penambang takut kehilangan mata pencarian mereka. Selain itu, langkah ini juga menimbulkan reaksi dari beberapa negara yang bergantung pada pasokan pasir silika Indonesia, terutama China. Sebagai tanggapan, China melalui perusahaan kaca terbesar mereka, Sinyi Glass, memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Mereka berencana membangun kawasan industri di Rempang yang akan memanfaatkan cadangan pasir silika di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat. Sinyi Glass memiliki ambisi besar. Mereka ingin menjadikan kawasan industri Rempang sebagai produsen kaca terbesar kedua di dunia setelah China. Di sana mereka akan memproduksi berbagai jenis kaca, mulai dari kaca mobil, kaca elektronik hemat energi, kaca float, botol kaca, hingga layar sentuh dan fiber optik. Dengan proyek ambisius ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga produsen produk-produk berteknologi tinggi yang berbasis pada pasir silika. Dengan berbagai banyak kegunaan yang dimiliki pasir silika pada berbagai jenis industri, yang bahkan sama sekali tidak ada hubungan industri satu dengan industri yang lain, kali ini putra-putri bangsa Indonesia menambahkan daftar baru manfaat pasir silika, yakni sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Belum lama ini, PT NJLT Service Indonesia bersama Universitas Pajajaran atau UNPAD memperkenalkan inovasi terbaru yang berpotensi mendukung ketahanan energi nasional. Kerjasama keduanya berhasil memproduksi hidrogen dari pasir silika yang mudah dijumpai dan tersebar di banyak tempat di Indonesia. Dalam penelitian produksi hidrogen, PT NJLT Service Indonesia yang berada di kawasan industri Tegaluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini bekerja sama dengan tim riset UNPAD
yang dipimpin oleh Profesor Yeni Wahyuni Hartati bersama Dr. Eng Uci Pratomo, Dr. Eng Irwan Kurnia, Ari Hardianto PhD, dan Irham PhD. Penemuan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain penting di sektor energi hijau global dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan berkelanjutan, kata Direktur Utama PT NCLT Service Indonesia, Rudiana Supriyadi. Rudiana mengungkapkan bahwa Ilham Akbar Habibie sangat antusias dengan penemuan ini. Putra sulung Presiden RI ketiga B.J. Habibie ini dalam sebuah lokakarya yang dihadirinya bersama perwakilan dari yang sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya inovasi penemuan tersebut untuk dapat segera diindustrialisasikan. Menurut Rudiana, metode yang dikembangkan memungkinkan daur ulang pasir silika secara terus-menerus tanpa menurunkan kualitas produksi hidrogen. Teknologi ini dipandang lebih inovatif dan efisien dibandingkan dengan pendekatan serupa yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan global yang telah berkiprah lebih dulu. Dalam lokakarya tersebut, tim riset dari UNPAD mendemonstrasikan proses dan reaksi kimia yang terjadi saat pasir silika diolah hingga menghasilkan hidrogen hijau. Demonstrasi ini menunjukkan bagaimana hidrogen yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar pada genset yang telah dimodifikasi untuk berbahan bakar langsung hidrogen. Proses ini menggambarkan potensi besar hidrogen hijau sebagai sumber energi bersih yang dapat menggantikan bahan bakar fosil sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Inovasi ini sebagai langkah besar menuju Indonesia hijau dengan potensi besar untuk diterapkan secara luas dan mendukung target nasional dalam mengurangi emisi karbon. Jika potensi hidrogen dari silika ini dikembangkan dan diberikan akses dan kemudahan, baik secara regulasi dan insentif pendanaan, serta kepastian off-taker baik pemerintah BUMN, BUMD, swasta, masyarakat luas, tentunya akan besar sekali manfaatnya dan dapat membantu menciptakan energi bersih. Inovasi ini dapat mengurangi angka impor BBM, berkontribusi pada penurunan emisi karbon, penciptaan ekonomi sirkuler, penciptaan lapangan kerja baru. Selain itu juga ikut memelihara lingkungan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah pedesaan yang kaya akan sumber pasir silika. Semoga penemuan ini dapat segera diindustrialisasikan.